Oke, lanjut lagi dengan lokasi Trotter, tapi ini tuh map Jerilo alias map kedua. World 1 lah, ya. Nah, di sini pertama adalah kalian langsung ke Outlying Snow Plain. Dia di mana? Dia di sekitaran sini loh. Jadi dekat teleport kalian di sini. Ke sana? Jadi kalau ada, kalian bisa coba hajar di sekitaran sini ya, sebelum monster situ. Anjir, kalau ada, kalian bisa coba langsung hajar aja. Dan di sini nggak ada, alias belum nongol. Nah, lalu untuk tempat kedua tuh River Town, gue udah bilang kemarin itu yang Weak Woman Voice ya. Kalian langsung langsung ke sini aja, teleport di Snakeman Shadow. Jadi ini benar-benar hoki-hokian sih, karena tergantung RNG. Lagi-lagi nongol ya, hoki langsung hajar. Ya di sini ya. Jadi dia di sekitaran para monster 2 biji itu. Nah, ya, antara ini mereka dua ya. Ya, karena suka nongol di sini. Nah, lalu yang ketiga kalian ke Backwater Pass. Dia di mana? Dia di sini loh. Di sini, di sekitaran situ. Di situ ada satu monster, tadi gue sudah sempat hajar tadi soalnya. Dan gue cek lagi memang belum nongol sih. Ini kalian bisa coba cek aja, sini nih ya, di antara sini. Terus sini. Sini sama sini. Dia suka di pojokan sini loh. Lalu next, di Great Mine. Kalian ke sini, terus level lagi ke sini, dia di sekitaran sini. Di sini ya, di sini loh, sini antara sinilah. Saya kan dia suka mondar-mandir juga di situ. Yup, masih belum nongol di situ. Coba sih jalan ke sana ya, suatu hari kelar ke sana. Sih enggak ya. Lalu kalian ke Robot Settlement. Robot Settlement tuh di sini ya, di tangga sini. Tinggal teleport aja. Nah sih memang ada waktu-waktunya ya, tapi waktunya kapan gitu ya, random banget. Kita kesana aja. Ya, kosong juga ya, ternyata belum nongol ya. Lalu terakhir kalian ke Silver Main. Nah di sini, ini di mana? Ini di sini loh. Sama-sama langsung dulu pertanyaan. Ya silahkan cek untuk situ, karena ini memang belum nongol. Gue udah coba kemarin itu cari, tapi gue lupa record lagi. Jadi di sini ya. Nah, ini di sini. Karena suka nongol sini ya. Kalian ntar bisa cek sendiri aja. Kalau lagi jam kosong, kalian lagi nggak tahu pengen ngapain, kalian bisa coba ke map-map ini. Di area-area ini. Mana kalian bisa coba untuk dapatin 60 setelah jet itu lumayan buat gacha, buat refill stamina setiap hari kan 50 kan lumayan sih kan.